Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda Kota Malang menyebabkan sebuah pohon di Jalan Protokol Kota Malang tumbang. Tumbangnya pohon ini menyebabkan jalan di dua kecamatan di Kecamatan Klojen dan Blimbing terdampak kemacetan. Kasubnit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibda Cahyo bersama anggota berusaha mengevakuasi pohon tersebut dengan alat seadanya untuk membantu mengurangi kemacetan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ini kejadian pohon tumbang. Jadi pohon tumbang karena hujan yang cukup lebat dicampur dengan angin, maka terjadi pohon tumbang. Nah, cukup mengganggu. Untuk mengganggu lalu lintas. Jadi tadi sementara pohon yang tumbang tadi kita singkirkan dulu. Baru sekarang untuk arus lalu lintas sudah berangsur normal seperti itu. Sediakala. Kenapa anggota polisi sendiri yang mematahkan dan tidak ada alat atau gimana? Betul. Karena mengingat hampir ada beberapa titik yang terjadi pohon tumbang, mungkin belum bisa tercover, makanya kami mandiri untuk melaksanakan evakuasi pohon tumbang dengan sederhana, dengan didorong saja dengan rekan-rekan yang tadi ada di lapangan demikian. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.